Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 982. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Monsternya tidak peduli harta apapun itu. Pil Heavenly Daudipin atribut gadis keturunan itu jauh lebih berguna baginya. Maaf, saya tidak akan menukar 9 giok darah abadi, kata Kincen dengan ringan bahkan tanpa melihat ke pihak lain. Kata-kata Kincen segera menyebabkan banyak orang yang hadir terkejut, karena semua orang dapat melihat bahwa Kincen hanyalah guru suci puncak jangka menengah. Namun dia berani berkata sombong seperti itu kepada seseorang seperti pria bersisik biru itu. Dan semua orang tahu bahwa pria bersisik biru itu adalah seorang guru suci puncak tahap akhir. Menurut mereka, setidaknya Kincen harus memanggil pihak lain sebagai senior agar tidak membuat permusuhan. Saudara ini, barang itu sangat penting bagiku. Aku akan menambahkan paling banyak beberapa pena suci lagi kepadamu. Kata pria sisik biru itu, ekspresinya berubah suram dalam sekejap. 9 giok darah abadi ini sangat berguna bagiku, dan aku tidak akan bisa menukarnya, kata Kincen. Dia mengatakan itu. Kincen kemudian terlalu malas untuk berbicara dengan pihak lain. Tetapi Kincen kemudian berkata kepada orang yang menawar dengan buah suci jiwa surgawi sebelumnya. Teman ini, baru saja saya mendengar bahwa Anda memiliki buah suci jiwa surgawi. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda perdagangkan. Pria sisik biru itu melihat bahwa Kincen tidak hanya mengabaikan dirinya, tetapi juga mulai berdagang dengan orang lain. Wajah pria sisik biru itu bergetar dan dia kemudian menus dingin. Yang mulia sangat berani, ini adalah pasar kekosongan, saya tidak tahu kekuatan mana yang Anda wakili. Ketika kata-kata itu jatuh, dengusan dingin ini mengandung niat membunuh yang kuat. Itu langsung jatuh ke tubuh Kincen. Kincen segera merasakan perasaan roh di tubuhnya bergetar tiba-tiba. Namun Kincen segera mendesak perasaan rohnya untuk menyerang dan menekan niat membunuh ini. Merasakan itu, pria bersisik biru tiba-tiba menatap Kincen dengan takjub. Dia melihat bahwa Kincen hanyalah guru suci puncak jangka menengah. Jadi dia ingin diam-diam memberikan sedikit pelajaran kepada Kincen. Akan tetapi kesadaran ilahi Kincen tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Pembawa acara pameran yang melihat bahwa seseorang menekan yang lemah, dia kemudian berkata dengan dingin. Klan Konghai, jika kamu berani mengancam tamu lain di pameran ajaib, kamu akan diusir oleh Wonder Fire-ku, termasuk dari pasar kekosongan, dan kamu tidak akan bisa lagi datang ke sini selamanya. Mendengar perkataan dari pembawa acara, pria dengan sisik biru di wajahnya itu menjadi lebih kejam. Matanya saat dingin, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun dia adalah guru suci puncak tahap akhir, namun dia tidak akan berani menjadi liar di sini. Kemudian dia segera menatap Kincen dengan dingin, lalu kemudian duduk dan tidak berkata apa-apa lagi. Badai sepertinya sudah mereda, namun semua orang tahu bahwa ini hanyalah sementara. Masyarakat suku Konghai merupakan ras yang sangat kejam di alam semesta. Mereka tinggal di lautan surga yang terpencil dan termasuk dalam ras yang tidak lemah. Dan sekarang anak itu telah menyinggung orang ini. Begitu tidak ada kekuatan tertinggi atau penguasa tertinggi di belakang anak ini. Dan begitu anak ini pergi dari sini, saat itulah anak ini mungkin akan tamat. Meskipun mereka tidak akan membunuh orang di pasar kekosongan, namun setelah Anda meninggalkan pasar kekosongan, itu akan menjadi lautan pasang surut yang berbahaya. Bagaimana mungkin masyarakat suku Konghai bisa mentolerir seorang ahli guru suci puncak jangka menengah yang menantang otoritas mereka? Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala di dalam hati mereka, merasa bahwa Kincen tidak tahu bagaimana harus berbalik. Jika sikapnya lebih hormat, mungkin dia tidak akan membuat masalah seperti ini. Sementara saat ini Kincen sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Menurutnya jika pihak lain benar-benar membutuhkan 9 giok darah abadi, dia pasti tidak akan melepaskannya. Selanjutnya Kincen kembali menatap orang yang memiliki buah suci jiwa surgawi sebelumnya. "Apakah kamu tidak ingin menukarnya?" kata Kincen.
Buah suci jiwa surgawi dapat menyehatkan jiwa. Dan sekarang 9 giok darah abadi ada di tangannya. Setelah buah suci jiwa surgawi juga tersedia, maka jiwa senior rubah ekor 9 dan yang mulia pilangit dapat ditingkatkan lebih cepat. Mendengar perkataan Kincen, pria itu jelas tidak menyangka bahwa Kincen akan masih memikirkan buah suci surgawinya. Dia mengerutkan kening lalu berkata, "Jika Anda memiliki artefak suci penyerang atribut Yin atau buah suci penyembuhan terbaik, saya dapat mempertimbangkan untuk menukarnya dengan Anda. Sebagai gantinya, jika nilainya tinggi, saya masih bisa mengeluarkan pena suci guru suci kelas menengah untuk menembusnya. Saya akan menukar Yin Peng Halbert dan Heavenly Yun Guo dengan buah suci jiwa surgawi Anda." Sesuai ekspektasi semua orang, Kincen belum mengajukan penawaran. Namun seseorang telah mendahului tawaran tersebut. Ya, itu adalah pria sisik biru dari suku Konghai yang menawar. Semua orang menunjukkan ekspresi penuh arti dalam sekejap. Ada beberapa orang yang siap menawar, namun kali ini mereka tidak ikut campur. Mereka semua memandang Kincen dan pria sisik biru. Jelas sekali mereka tidak ingin menyinggung puncak klan Konghai begitu saja. Mendengar itu, Kincen tidak menyangka orang ini akan secara langsung mengeluarkan dua harta karun dengan santai untuk merebut benda yang diinginkannya. Dan juga benda yang dikeluarkan oleh orang ini semuanya memenuhi syarat pihak lain, yang menunjukkan bahwa pria dengan sisik biru itu memiliki harta yang cukup banyak. Benar saja, setelah pria bersisik biru menawar, mata orang yang memiliki buah suci jiwa surgawi itu tiba-tiba menjadi cerah. Dan Yin Peng Harbert serta buah Tianyun memenuhi persyaratannya. Buah Tianyun merupakan buah suci yang dapat menyembuhkan luka fisik, meskipun lebih baik dan tidak sekuat buah suci jiwa surgawi, tetapi juga sangat berharga. Belum lagi ditambah Yin Peng Harbert. Ketika Kincen melihat ini, dia segera mendengus. "Saya akan menggunakan pisau iblis Yin dan pil turunan daging untuk menukar buah suci jiwa surgawi Anda. Dan Anda juga tidak perlu menambahkan pena suci guru suci kelas menengah," kata Kincen, dan kemudian mengeluarkan dua barang ini secara langsung. Dua benda itu diletakkan di atas meja di depannya, dan kemudian dia memandang pria yang memiliki buah suci jiwa surgawi. Melihat itu, seketika ada keributan di lapangan dalam sekejap, dan mereka semua memandang Kincen dengan heran. Jelas sekali bahwa Kincen juga telah mengeluarkan dua harta karun ini, dan juga ada pil turunan daging dan darah di dalamnya. Pil turunan daging ini adalah pil yang sebenarnya berasal dari buah Tianyun yang sudah disempurnakan. Dibandingkan dengan buah Tianyun sendiri, efek dari pil ini dua kali lebih kuat. Siapa yang tidak menginginkan pil semacam ini? Segera semua orang memandang Kincen dan kaget. Sebelumnya Kincen mengeluarkan pil surgawi Dao Ilahi atribut garis keturunan, dan kali ini dia mengeluarkan pil turunan daging. Apakah anak ini mendapat harta karun dari Master Alkemis Pil Kuno? Atau apakah ada kekuatan alkemis tertinggi di belakangnya? Banyak orang berdiskusi mengeluarkan dua pil tingkat atas secara berturut-turut. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Di sisi lain, melihat Kincen mengeluarkan hal yang baik seperti pil turunan daging, mata pria dengan sisik biru dari suku Konghai menjadi lebih ganas, dan segala macam niat membunuh mengelilinginya. Jika bukan karena ini adalah di pameran, dia mungkin telah mengulurkan tangannya untuk mencubit Kincen sampai mati. Oke, sepakat. Tidak perlu ragu sama sekali, pria yang memiliki buah suci jiwa surgawi itu langsung meletakkan buah suci jiwa surgawinya di tangan pelayan, dan kemudian menukarnya dengan Kincen. Setelah pria yang menukar buah suci jiwa surgawi mendapatkan pil turunan daging dari Kincen, dia langsung berdiri, lalu berbalik dan meninggalkan pameran ajaib. Anda dapat keluar kapan saja di pameran ajaib ini, tetapi Anda tidak dapat masuk lagi. Banyak orang di sekitar setelah melihat orang ini pergi secara langsung. Mereka semua tahu bahwa orang ini dan Kincen telah bertukar sesuatu, dan mereka jelas telah menyinggung suku Konghai, menyinggung guru suci puncak tahap akhir. Jadi pria ini dengan cepat pergi dari sini. Pria bersisik biru dari suku Konghai itu memandang pria yang pergi itu dengan dingin. Dia menus dingin, kemudian menyimpan kembali hartanya dan duduk lagi. Alih-alih mengejar pria yang pergi itu, dia malah menatap Kincen dan mencibir. Tentu saja, dia sudah menargetkan Kincen. Sebaliknya, Kincen saat ini menjadi tenang. Bagaimanapun juga, dia telah menyinggung orang ini.
Jadi wajar saja orang ini akan menargetkannya, akan tetapi Qinchen tidak peduli sama sekali. Selanjutnya pameran berlanjut kembali dan tak lama kemudian banyak orang juga mengambil apa yang ingin mereka perdagangkan. Saya harus mengatakan bahwa ada terlalu banyak harta karun di pameran perdagangan ini dan banyak diantaranya adalah barang yang sangat langka, jauh lebih baik daripada lelang di kota Dongguang. Baru kemudian Qinchen menyadari bahwa jika dia ingin mendapatkan barang yang benar-benar bagus, memang akan ada beberapa di lelang resmi. Akan tetapi, sebagian besar barang bagus sebenarnya diperdagangkan di pasar gelap seperti ini. Selanjutnya Qinchen juga menukar beberapa harta lagi. Dan kemudian Qinchen seketika benar-benar menarik perhatian banyak orang. Banyak ahli menatap Qinchen dengan mata yang sangat berapi-api. Memang benar Qinchen telah memperdagangkan terlalu banyak harta. Orang ini hanya memiliki kekuatan di ranah guru suci puncak jangka menengah. Akan tetapi harta karun di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Sekitar 2 jam kemudian Qinchen menyaksikan bahwa pameran ajaib akan segera berakhir. Jadi dia kemudian berdiri dan sebelum pameran ajaib berakhir dia berjalan keluar dan pergi dari pameran. Ketika banyak orang melihat Qinchen pergi ada tatapan serakah di mata mereka. Tetapi sebelum ada yang bergerak, pria sisik biru dari klan Konghai yang telah menatap Qinchen sebelumnya, dia kemudian menius dingin dan lalu berdiri pada saat yang sama dan pergi mengikuti Qinchen. Melihat pria sisik biru dari suku Konghai itu mengikuti Qinchen, semua orang hanya bisa diam-diam menghela napas dalam. Saat ini Qinchen telah meninggalkan pameran ajaib dan berjalan menuju penginapan lain. Chen Shao, pria dari suku Konghai itu telah menyusul. Kata Yu Qianshu, dia berkata dari cakram Gyo Qian Kun. Yah tuan, suku Konghai adalah ras yang cukup kuat di lautan surga yang terpencil dan mereka menyimpan banyak dendam. Sepertinya orang ini sedang menatapmu. Begitu kita meninggalkan pasar kekosongan ini, dia pasti akan melakukan sesuatu kepada kita. Kata Mu Jipeng, dia juga mengirimkan suaranya kepada Qinchen. Kalau begitu biarkan dia menatapku, kata Qinchen dia mencibir. Dan dia tidak langsung meninggalkan pasar kekosongan tetapi memasuki penginapan lain di pasar kekosongan. Dia secara alami tahu bahwa dia telah menjadi sasaran orang ini dan bahkan orang ini mungkin bukan satu-satunya yang mengincarnya. Dalam hal ini, Qinchen secara alami harus membuat beberapa persiapan. Setelah beberapa saat, Qinchen telah tiba di penginapan. Sementara di belakang, ahli dari suku Konghai itu nampak mengikuti Qinchen dan melihat Qinchen benar-benar memasuki sebuah penginapan. Dan hawa dingin tiba-tiba muncul di mata ahli suku Konghai itu. Dia awalnya berpikir bahwa Qinchen begitu sombong. Mungkin Qinchen memiliki latar belakang dan mungkin Qinchen berasal dari kekuatan tertinggi tertentu. Akan tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qinchen pergi ke sebuah penginapan. Jika Qinchen kembali ke kekuatan tertinggi tertentu, dia memang akan mengalami kesulitan dalam menargetkan Qinchen. Akan tetapi karena dia adalah seorang kultivator biasa, master klan Konghai itu benar-benar lega. Setelah melihat Qinchen membayar biaya untuk menginap, master dari suku Konghai itu juga langsung masuk ke penginapan. Harga penginapan ini cukup mahal, namun ruang dan lingkungannya sangat bagus. Qinchen memasuki kamarnya dan melihat bahwa tidak hanya ada aula yang luas, tetapi juga ada 3 kamar di dalamnya. Qinchen kemudian mengatur formasi terlarang di ruangan ini. Setiap formasi terlarang ini adalah untuk mengisolasi kesadaran ilahi dan mencegah beberapa orang untuk mengintainya. Setelah menyelesaikan ini, Qinchen segera memasuki cakram Gyo Qian Kun. Meskipun dia hanya menginap di penginapan ini 1 hari, tetapi dengan menggunakan percepatan waktu di dalam cakram Gyo Qian Kun, Qinchen setidaknya ada waktu 2 atau 3 bulan. Begitu Qinchen memasuki cakram Gyo Qian Kun, dia berjalan menuju Pohon Iblis dari 10.000 alam dan kemudian mengeluarkan 9 giok darah abadi. Ketika 9 giok darah abadi ini muncul di dekat Pohon Iblis dari 10.000 alam, segera di bawah Pohon Iblis dari 10.000 alam, jiwa Qiong Xian prirubah berekor 9 langsung berubah menjadi cahaya putih dan melayang. Pada saat ini, Yu Qianshu, Mu Jipeng, Su Xiao juga datang ke dekatnya dengan penuh semangat, menyaksikan adegan ini dengan gugup. Chen Shao, apakah kamu berencana untuk membentuk kembali tubuh senior Qiong Xian? Kata Yu Qianshu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu benar, kata Qinchen, dia melambaikan tangannya.
dan 9 giok darah abadi langsung melayang di udara. Senior Kyongsian, ini adalah batu giok darah dari 9 dewa ras monstermu. Itu bisa digunakan sebagai pembawa tubuh ras monstermu. Saya pernah berjanji kepada senior untuk menghidupkan Anda kembali, dan sekarang aku akhirnya menemukan cara untuk menghidupkanmu kembali. Hanya saja saat ini baru ditemukan satu pembawa fisik, sementara senior master pedang abadi, yang mulia Pilangit, dan yang mulia 10.000 roh iblis. Saya khawatir kalian harus menunggu beberapa saat lagi, selama saya menemukan fisik yang cocok untuk Anda. Itu pasti akan terjadi. Saya akan membiarkan Anda membentuk kembali tubuh dan menghidupkan kembali Anda. Kata Kincen, di bawah pohon iblis dari 10.000 alam, jiwa yang mulia Pilangit dan yang lainnya sepertinya telah mendengar kata-kata Kincen, dan jiwa tersebut melonjak. Saat ini jiwa rubah pri berekor 9 terus menerus berkedip, seolah-olah sangat bersemangat, dan sisa jiwa dari master pedang abadi yang masih melekat pada akar pohon iblis dari 10.000 alam juga memancarkan ekspresi kegembiraan. Senior Kyongsian, jangan khawatir, saya memiliki buah suci jiwa surgawi di sini. Saya akan menyatu dengan pohon iblis dari 10.000 alam untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Kata Kincen, setelah mengatakan itu, dia berlutut tepat di bawah pohon iblis dari 10.000 alam. Dan pada saat yang sama, dia langsung mengeluarkan buah suci jiwa surgawi di tangannya. Dan segera setelah itu, Kincen meremas seni tangan Dao dengan kedua tangannya, dan teknik telaran jiwa surgawi beroperasi. Setelah kekuatan jiwa yang kuat diintegrasikan ke dalam buah suci jiwa surgawi, terlihat bahwa setelah buah suci jiwa surgawi bersentuhan dengan kekuatan jiwa, ia mulai berubah menjadi cairan dan kemudian bergabung ke dalam pohon iblis dari 10.000 alam dan boom. Cahaya jiwa gelap menyala di pohon iblis dari 10.000 alam, dan sinar cahaya ini melewati akar pohon iblis dari 10.000 alam, dan dengan cepat melengkapi 4 yang mulia Pilangit, yang mulia 10.000 roh iblis, master penang abadi, dan rubah pri berekor 9. Dan dalam cahaya dan bayangan jiwa, aura jiwa keempat orang ini tiba-tiba naik. Kincen kemudian merasakan jiwa keempatnya dengan takjub. Pada saat ini terjadi peningkatan yang menakjubkan. Dan setelah dilengkapi dengan jiwa, jiwa yang mulia Pilangit, jiwa yang mulia roh iblis, dan jiwa master roh pedang abadi, ketiganya sekali lagi tertidur nyenyak, sementara cahaya jiwa dari pri rubah berekor 9 bangkit perlahan. Kemudian seorang wanita samar dan glamor muncul di depan Kincen. Wanita itu penuh dengan kekuatan pesona yang tak ada habisnya. Sosoknya diselimuti oleh cahaya putih, penuh dengan temperamen seorang wanita intelektual. Pahanya yang ramping membuat mata semua orang terpesona. Saya telah melihat pri rubah senior berekor 9, kata Kincen dengan gembira. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.